udah lama kan, semenjak aku di dalam juga sebenarnya kan udah gak ada hubungan, udah putus. Cuman kan memang Bibi itu masih support aku. Apa ya, jelaskan lah kalau misalnya aku sama Bibi itu memang udah gak ada hubungan apa-apa. Sudah berteman baik aja saat ini gitu. Jadi ya memang postingan itu memang aku pamit beneran gitu. Iya, maksudnya kita udah nggak jalan sama-sama. Kita berteman aja sih, lebih berteman aja. Nggak, kan apa ya, kekasih lah gitu. Teman aja ya, enaknya ya, lebih daripada nanti apa pacaran putus, musuhan gitu kan. Jadi ya lebih baik kita berteman aja. Tuh pun kalau jodoh pun nanti pasti ada aja jalannya, bakal balik lagi gitu. Sebenarnya putus itu udah lama kan. Semenjak aku di dalam juga sebenarnya kan udah nggak ada hubungan, udah putus. Cuman kan memang Bibi itu masih support aku, masih ya Bibi itu baik lah, masih support aku, masih apa ya membela aku sampai saat ini juga masih. Ya terharu lah pasti ya, maksudnya nggak nyangka lah ternyata selama ini yang aku anggap teman baik justru malah nggak ada di saat aku kena masalah kemarin gitu. Malah Bibi yang benar-benar selalu ada, benar-benar bisa dia nggak peduli apa kata orangnya, mau dibilang dia pansos kayak mau dibilang apa, tapi dia tetap membela aku karena dia benar-benar yang tahu kasusnya itu gimana dari awal sampai aku kemarin di penjara 5 bulan sampai keluar, ya dia tahu. Dan juga kan komunikasi langsung sama Bang Milano juga untuk soal hukumnya kan, jadi tau lah prosesnya, dia ngikutin terus gitu. Jadi dia lebih, ya gimana ya keadilannya buat Vanessa gitu. Ya dia baik lah intinya, ada sih gak, aku gak pernah dicekcok sama dia. Dia baik banget sampai saat ini, masih support aku, masih ada di sebelahku di saat semua orang ninggalin aku, di saat semua orang apa istilahnya ya mengkhianati aku lah gitu dari belakang, tapi Bibi tetap enggak ada sama sekali. Memang penyebabnya pure dari aku sama Bibinya pribadi, memang kita memutuskan untuk berteman baik aja, nggak ada dari orang lain atau karena masalah ini masalah apa gitu, nggak ada sih. Pernyataan dari keluarganya juga, makanya hari ini Vanes menyampaikan ini biar makin clear lah, dia memang tidak ada apa-apa karena ada dugaan-dugaan bahwa Vanessa balik lagi sama Bibi segala macam. Ya, jadi memang kita kan sering olahraga bareng, sering sepedahan gitu bareng, terus kayak lingkungan kita juga misalnya itu aja, teman-teman aku juga teman-teman dia.